tak kenal maka tak sayang. Jadi mohon izin memperkenalkan diri, nama Naufal Mahaputra, pangkat Ajun Brigadir Taruna atau Taruna tingkat 1, asal pengiriman Polda Gorontalo. Seperti yang diketahui tadi, saya berasal dari sekolah, mungkin kalian sudah tahu, Tarmus SMA Taruna Nusantara. Tapi itu tidak menjadi sebuah acuan bahwa saya ini ya dari SMA Tarmus sudah pas berdarah segala kayak gitu. Teman-teman saya dari SMA-SMA yang ya bisa dibilang jauh, tapi mereka berprestasi semua. Tepuk tangan dulu buat mereka. Dari tinggal 8 itu, mereka ini semangat banget, walaupun mereka bukan dari Taruna Nusantara, tapi mereka semangatnya tetap punya semangat yang gila. Nah gini, saya mau tanya, ada nggak yang pengen jadi Taruna Akmol di sini? Taruna nggak ada yang mau jadi Taruna Akmol. Makanya gimana? Soalnya saya pribadi juga sebenarnya saya keterima SNMPTN di Universitas Indonesia. Saya nggak ambil, kenapa? Ya karena saya mikir itu setelah saya kuliah nanti saya mau kerja di mana, itu saya bingung. Makanya saya langsung aja setelah saya daftar akpol dan alhamdulillah keterima, ya udah saya langsung pilih akpol tanpa mikir sedikit pun. Ayo sekali lagi selamat pagi. Minimal kayak gitu ya. Jadi akpol itu udah berdiri lama. Angkatan pertama Akpol itu tahun 68, Angkatan Dharma. Setelah itu Akpol terus merekrut pemuda-pemuda terbaik bangsa sampai saat ini, sampai tahun 2025. Merupakan angkatan ke-56. Kalau selanjutnya adik-adik mau bergabung, adik akan masuk ke angkatan 58. Karena angkatan 57 saat ini sedang seleksi. Infonya mereka sekarang sudah berada di Semarang, di Akademi Kepolisian, yang merupakan tingkat terakhir dari seleksi untuk menjadi Taruna Akademi Kepolisian. Dari segi jasmani atau fisik, kami semua sudah diseleksi dengan ketat dan teliti, mulai dari kesehatan sampai kemampuan fisik. Kesehatan kami semua, dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya terbukti sehat, alhamdulillah. Kemampuan fisik kami, mulai dari lari, squat jump, push up, sit up, pull up, sampai berenang, semuanya sudah lulus atau memenuhi standar yang ditentukan untuk orang-orang yang mempunyai kemampuan jasmani yang bagus. Lalu dari segi akademis atau pengetahuan, kami juga semua sudah melewatinya. Jadi seleksi akademi untuk masuk ke Akpol itu ada beberapa jenis. Ada dari segi pengetahuan umum, dari segi wawasan kebangsaan, matematika, dan juga bahasa Inggris. Semuanya diujikan kepada kami. Juga ada yang namanya psikologi. Mungkin kita semua sudah pernah dengar, psikologi itu ilmu yang mempelajari pribadian kita. Jadi orang-orang yang masuk akpol atau taruna akpol, psikologinya, pribadiannya, kejiwaannya itu dinyatakan sehat, mentalnya juga bagus. Jadi mungkin secara umum seleksi masuk akpol itu sendiri sebenarnya nggak terlalu rumit. Jadi setiap tahun biasanya di bulan Februari Akademi Kepolisian. Nah, di situ salah satunya ada Akademi Kepolisian atau Akpol. Di setiap daerah, di setiap polda tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Akademi Kepolisian membuka pendaftaran. Persyaratannya itu saja sudah dijelasin di website-nya. Salah satunya kita tuh harus lulus SMA, punya ijazah, punya KTP, punya SIM, dan surat-surat lainnya. Tentu saja kayak persyaratan-persyaratan dari awal kita sekolah, dari SD, SMP, SMA sebenarnya sudah. Jadi intinya setelah pendaftaran itu, setelah kita daftar, mulai memasuki bulan selanjutnya,
kita semua akan dicek administrasinya, kelengkapan berkas-berkas. Jadi kakak pastiin di sini bagi adik-adik sekalian semua yang ingin daftar akpol. Jadi taruna akpol harus mulai diperhatikan administrasinya, kelengkapan berkasnya, surat-suratnya harus mulai diperhatiin, yang sebagian hilang semuanya harus jelas, mulai dari nama, kesehatannya seperti yang kakak sampaikan tadi, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya dicek, dari bagian luar bagian dalam, dari segi laboratorium, jerawat kami, semuanya, darah dan lain-lain dicek. Jadi pastiin adik-adik semua di sini yang ingin mendaftar menjadi taruna akpol menjaga kondisi tubuhnya, jangan sampai ada yang ceroboh, jangan sampai ada yang mengorbankan tubuhnya untuk masa depannya, kan nggak baik, nggak boleh. Yang cukup ditakuti ketika masuk akpol, tapi tenang aja, kita tuh nggak perlu takut ketika melaksanakan seleksi kalau kita persiapan, kalau kita belajar. Seleksi pertama itu yang termasuk di sini adalah seleksi psikologi, psikologi tertulis. Jadi ada bermacam-macam tes yang menunjukkan di internet, di YouTube. Seleksi psikologi tertulis untuk akpol, salah satunya ada hitung-hitungan, bahasa, dan gambar. Semua itu sebenarnya nggak terlalu sulit, tapi dibutuhkan kecermatan dan ketepatan dalam mengisinya, karena ada waktunya juga. Mungkin sekarang seleksinya itu udah mulai lebih canggih ya, kayak udah menggunakan komputer dan lain-lain. Lalu setelah psikologi tertulis, ada yang namanya akademis, tes akademik yang meliputi tes pengetahuan umum, matematika, wawasan kebangsaan, sama bahasa Indonesia. Menurut kakak sih, keempat subjek yang ditesin itu kita semua udah pernah dapet ya, saya mah di sekolah. Jadi ya adik-adik semua ini gak usah takut kalau mau menghadapi tes itu. Yang penting itu belajar, karena gak ada lagi cara untuk melewatinya kecuali belajar. Setelah itu akan memasuki tahap jasmani atau tes kemampuan fisik adik-adik sekalian. Dari lari sampai sit up, push up dan lain-lain, masuk renang juga akan diujikan. Jadi pastiin adik-adik sekalian yang mau mendaftar aku itu nggak malas di sini ya. Minimal setiap hari itu, setiap sore atau pagi, mungkin kalau pagi sekolah sorenya bisa lari, atau mungkin belajar renang, pull up dan lain-lain. Pastiin adik semua udah belajar sampai ya. Lalu setelah itu administrasi adik-adik sekalian itu akan dicek lagi kelengkapannya, apakah ada yang berubah atau enggak. Baru adik-adik semua akan menghadapi sidang tingkat daerah. Jadi sebelumnya kakak kasih tahu dulu ya, seleksi akpol itu dibagi menjadi dua tahap, tahap daerah dan tahap pusat. Setelah dinyatakan ke semua rangkaian tes yang kakak sebutin tadi, akan diadakan sidang daerah atau perankingan. Jadi setiap tes tadi itu ada poinnya, ada nilainya. Jadi semua nilainya diakumulasiin, dan tentu aja dicari sejumlah orang tertentu yang nilainya mencukupi. Kalau sudah mencukupi, akan dinyatakan lulus tingkat daerah, lalu akan melanjutkan ke tingkat pusat, yaitu tesnya di Akpol Semarang. Di Akpol Semarang juga rangkaian tesnya sama seperti di daerah. Jadi pastiin untuk nggak lengah dalam tesnya, untuk mengikuti semua tesnya dengan baik supaya mendapatkan hasil yang terbaik juga. Jangan takut kalau kita belajar masuk akpol itu. Mungkin banyak di sini yang dengar butuh duit, butuh kenalan, butuh apa, itu semua enggak, karena kakak bersama rekan-rekan di sini semua udah pernah melewatinya. Dan kami semua tuh nggak dipungut biaya sepeser pun, kami semua dari kalangan orang-orang biasa juga. Jadi jangan takut, tetap berusaha, tetap semangat,
dan jangan lupa berdoa sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, sekian dari kakak. Terima kasih atas perhatian dari semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.